cek satu dua volumenya turunkan dikit cek satu dua dikit yang dalam sini dalam sini dok Roni dalam sini aja cek satu dua makasih Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ya alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> <tuh> Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semuanya, para pendengar dimanapun Anda berada, pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah pada Jumat malam Sabtu ini kita dapat bertemu kembali di Majlis ar Raudhah dalam keadaan sehat walafiat, Insya Allah yang sehat semakin sehat, yang kurang sehat mendapatkan kesehatan. Amin Allahumma Amin. Nah untuk Bapak Ibu yang duduk di luar dengan segala keterbatasan, saya mengucapkan terima kasih yang tidak terkira atas kerawuhannya di sini dan mohon maaf atas pelayanannya yang belum bisa memuaskan. Ya, insya Allah di Jumat-Jumat yang akan datang akan semakin memuaskan. Jenengan semua ini tamunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, bukan tamu saya, tamunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena majelis ilmu itu bukan milik saya. Majelis ilmu itu bukan milik sese orang. Majelis ilmu itu miliknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tokonya kanjeng Nabi. Ya, majelis ilmu itu tokonya kanjeng Nabi. Barang dagangannya kanjeng Nabi Muhammad Wasallam Berarti kalau kita pergi ke tempat ini dan tempat-tempat yang semisal kita lagi menjadi tamunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita berupaya yang yang berangkat ya dandan. Dandan maksudnya bukan pakai benges bukan. Dandan dalam arti artinya dipasang niat yang yang baik. Ya, niat yang yang baik. Betul-betul dibayangkan seperti kalau kita lagi mau menghadiri majelisnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga keberkahannya akan semakin melimpah. Yang di luar saya mohon maaf mungkin duduknya, bukan mungkin ya, kenyataannya duduknya belum bisa enak. Tadi saya sengaja keluar ke sana, ke sini, ke belakang, pengen tahu, ya pengen, pengen tahu yang kurang itu di di mana. Jadi insya Allah Jumat depan bisa lebih, lebih baik. Ini sengaja tembok saya jebol ya. Ya tembok ini saya jebol. Biar ibu-ibu bisa lihat langsung ke saya, saya bisa lihat langsung ke ibu-ibu tapi tetap terpisah. Makanya saya kasih pohon-pohon nih. Ya, pohon-pohon ini pemi pemisah. Kemudian di sini tinggi, di situ rendah. Soalnya pria tetap lebih tinggi dari gitu, Bu. Betul enggak, Bu? Betul. Tapi kadang atau banyak juga wanita yang bisa mengalahkan pria. Banyak ya, Bu ya? banyak termasuk ibu iya termasuk ibu-ibu ya bu nah walaupun kipas angin udah ditambah di pojok sana di tengah di sini ya ada kurang lebih nambah tiga kipas angin kalau nggak salah ya tapi tetap masih panas karena hujannya ditahan ungkep jadi ini ya ini ungkep ungkep karena apa namanya musim hujan di langit kan tidak ada bintang ya artinya mendung jadi sehingga hawanya ongkep seperti itu bahasa nya ongkep apa ya lain sama sumo ongkep itu angel ya ya pokoknya ongkep gitu aja ya tidak usah nggak usah pakai bahasa yang yang lain nah kemudian insyaallah pokoknya setiap Jumat saya perbaiki setiap Jumat saya perbaiki bersama teman teman semoga nanti juga hidangannya bisa jauh lebih baik ya semoga ya insyaallah pokoknya semampunya tapi bukan asal asalan sekuat tenaga tenaga insyaallah demikian selanjutnya ini kita nyantai dulu sebelum sholawat nanti kita kajian ini kan jumat legi ya jumat legi malam sabtu paing jadi kita mau yang manis manis ya, yang manis manis semakin nyantai ya Pak ya nyantai saja Alhamdulillah Insya Allah bulan depan pertengahan hari Minggu yang jelas waktunya pagi ya eh, waktunya pagi jam 9 lokasinya saya umumkan Jumat dua minggu yang akan datang Jumat depan istirahat libur kenapa pas lebaran Ya, sebetulnya saya nggak mau libur, tapi teman-teman ngasih usul, Habib kan kalau lebaran pada makan sate di kampung masing-masing uh, sibuk sehingga capek. Ya, sah? sehingga ca capek jadi biar istirahat satu minggu satu kali pertemuan, sambil kita bisa nyuci karpet, ya, nyuci tikar dan lain sebagainya. Karena kalau musim hujan ini kan kadang nggak bisa ditebak, ya, sudah dijemur atau kehujanan lagi. Kalau karpet ini kan butuh panas yang luar biasa, biar enggak bau ya, biar tidak tidak bau. Jadi insya Allah Jumat depan libur, Jumat berikutnya saya umumkan waktunya kapan untuk launching buku yang terbaru. Buku yang terbaru itu saya mau kasih isinya dulu, saya udah catat hampir hampir semua SMS yang masuk udah saya catat E, pertanyaannya sangat-sangat-sangat-sangat-sangat menarik. Jadi nanti kalau nggak punya buku itu rugi promosi nih bu. Kalau enggak punya buku itu rugi. Kenapa? Karena kalau mau mau dapat jawaban dari soal-soal yang di situ enggak gampang. Nggak gampangnya kita mesti datang ke banyak ustadz mungkin ya tanya sana tanya sih sini. Nah ini saya yang mewakili. Jadi saya akan nanya ke banyak ustadz, nanya ke banyak kitab, nanya ke banyak hadis, nanya ke banyak tafsir, ya bagaimana penjelasan atas soal-soal yang jenengan ajukan. Nah di, situ tadi sudah saya kasih kertas ya, nama, alamat, nomor telepon, pertanyaan. Tolong itu diisi, ya, tolong di diisi. E, nanti setiap pertanyaan yang bagus, nggak neko-neko, nggak aneh-aneh, mas masuk apa namanya akal dan dibutuhkan penting itu pasti insya Allah saya cantumkan di buku ter tersebut. Nama dan data saya simpen. Karena kadang ada pertanyaan tuh yang sifatnya mungkin buat orang lain, kok yang ngono kok yurita kok kayak ngisi gitu ya. Nanti kalau saya sebutkan nama penanyanya, akhirnya seperti mencemarkan nama baik. Koyone seng takon kok budumen gitu ya. Padahal bukan bodoh kadang ada orang itu yang pura-pura bodoh. Biar apa? Biar yang lain bisa paham ada lagi yang memang belum ngerti, bukan dia bodoh di tempat yang lain dia ngerti, tapi urusan yang satu ini dia belum belum ngerti. Nah makanya nama nomor telepon saya catat rapi di komputer sebagai data, sehingga nanti kalau ada orang nanya misalnya ya, ini soal karangan atau betul orang nanya ini loh datanya. Kalau nggak percaya, percaya tanya sendiri kepada yang nanya, biar datanya valid ya. Jadi betul-betul pertanyaan dari masyarakat kepada kita ya, kepada kita. Contoh-contoh pertanyaan yang masuk, mau saya bacakan sedikit saja. Sedikit saja ya. Yang saya ingatlah, kalau baca nanti kelamaan, laptopnya di dalam. Contoh nih ya, tentang wudhu. Ustadz, kalau saya wudhu, kebetulan tangan saya itu terluka. Ya, jempolnya luka. Ya, jempolnya luka harus diperban, sehingga jempolnya tidak bisa kena air. Cara wudhu saya, bagaimana? Kan ini nggak boleh kena air jempolnya. Kalau semua kena air, jempolnya saja yang nggak kena air. Buat sholat sah atau tidak. Wudhu yang itu udah betul atau belum jawabannya. Insya Allah ada di buku terbaru saya. Menarik enggak? Menarik. Ya. Ustadz, saya naik bis. Saya naik bis. Saya sholat. Sholatnya sambil duduk. Kemudian ikut arah bis. Bisnya belok kanan ya. Tetap saya arahnya belok. Kanan. Bisnya belok kiri ya. Saya tetap belok kiri, sholatnya sah atau tidak? Nah, jawabannya ada di buku terbaru saya, insya Allah. Ustadz, saya mau nanya, saya sholat makmuman, saya sebagai makmum, saya lihat katok imam bolong, sehingga pupunya kelihatan, pahanya kelihatan, ya kan? Ini saya sebagai makmum bagaimana ngelek ke imam yang nggak bisa, masuk katokmu bolong kan batal, ya? Terus saya bagaimana kalau saya ikut sholat terus ikut jadi makmum bukankah imamnya batal kalau saya makmuman sama imam yang batal berarti sholat saya batal apa yang harus saya, harus saya lakukan ikut imam terus atau kemudian sholat sendiri ya sholat sen, sendiri memisahkan langsung kita lanjutkan sholatnya sendiri selesai nanti kita sholat imamnya dikasih tahu katokmu bolong ya jawabannya insya Allah ada di buku terbaru saya. Gimana? Ini penting atau enggak penting kira-kira? Penting enggak? Saya sholat, ya kebetulan mau sholat saya cium tangan suami atau gandengan sama suami. Ini wudhu saya batal atau tidak? Ya, jawabannya ada di buku terbaru saya insya Allah. Jadi saya satu minggu ini koleksi soal. Ini satu minggu ke depan yang akan koleksi Jawa, jawaban. Insya Allah setiap jawaban kami akan upayakan sertakan Al-Quran dan hadithnya. Ya, walaupun itu dalam madhab syafi'i, saya tidak akan jawab cuman begini, oh batal, oh enggak batal, anda. Tapi akan ada penjelasan singkat, tidak bertele, tele, singkat. Nih loh hadithnya yang sehubungan dengan masalah ini adalah hadithnya seperti, seperti ini. Contoh misalnya soal lagi, buat ibu-ibu ini ya, buat ibu-ibu Uh, Ustad saya uh, dalam keadaan uh, ngapunten agak agak nggak enak disebutkan nggak apa apa ya, boleh bu, radisaru bu, ngucapnya tuh saru, cuma nggak apa apa ya bu ya, ilmu. Ustad saya dalam keadaan junub, dalam keadaan junub belum mandi wajib, ya belum mandi wajib saya mau makan, boleh enggak? Hubungannya apa gitu kan? Nah, kalau orang yang belajar fikih nanti paham, kan ada orang bilang kalau masih junub tidak boleh ma makan, nah, itu enggak bolehnya haram atau bagaimana? Ya. Terus Ustadz saya junub, kemudian saya ti tidur, itu boleh enggak? Enggak pakai mandi dulu, kira-kira seperti seperti apa? Ustadz saya dalam keadaan haid, tapi saya sekolah di SMA. Kemudian ada pelajaran baca Al-Quran. Saya ikut baca Al-Quran, boleh atau tidak? Ayo, ini banyak yang...